Waduh, saya perhatikan dari tadi Bapak ngeliatin langit terus nih Pak. Kenapa memang Pak? Di langit ada apa Pak? Melihat ke langit itu begitu takjubnya. Ada keindahan, ada kedamaian, dan itu sangat luar biasa. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Saudara, dengan menatap ke langit itu, banyak orang melihat dan menilai bahwa ada satu keindahan, ada satu kedamaian, dan tadi saudara kita Pak Muli menyatakan bahwa tidak ada batasnya saat kita melihat dan menikmati indahnya langit. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebuah puisi karya Agus Wijianto. Kenaikanmu bersama awan yang biru, kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Kau akan datang lagi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatanganmu. Berjaga-jaga selalu, aku setiap waktu, karena tak tahu kapan kau menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Penghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang kan senantiasa menyertaiku, yang kan mengajarkan segala sesuatu, dan mengingatkanku semua ajaranmu. Terima kasih Bapa di sorga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang aku bisa, agar hidupku berkenan kepada Bapa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Shalom. Sungguh ada satu sukacita ketika bersama-sama kita kembali mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan di dalam renungan tengah minggu pada malam hari ini. Dan tema kita pada malam hari ini adalah kenaikan Kristus. Di mana besok kita bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tema yang begitu menarik buat kita bahas bersama tentang kenaikan Kristus, mengapa melihat ke langit, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara, khususnya ayat 6 sampai dengan ayat 11, itu yang diberikan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak disangka kalau ternyata ada begitu banyak orang yang sangat suka sekali, yang sangat senang sekali memandang ke langit. Mungkin dengan berbagai macam alasan, karena ada ketertarikan,
karena ada kebahagiaan saat melihat ke langit itu bahwa betapa indahnya pemandangan di langit. Saudara-saudara, dengan melihat ke langit, kata langit dalam bahasa Yunani-nya koine, yang dapat diartikan surga. Dan di dalam Alkitab kata surga itu berasal dari kata Ibrani yaitu samayim. Dan kata ini bisa memiliki beberapa arti, saudara. Kata ini bisa berarti langit, bisa berarti tempat yang ditinggikan, gitu ya, yang diagungkan, yang diindahkan, dan juga bisa berarti tempat Roh yang Maha Kudus, saudara-saudara. Dan Alkitab memakai kata surga dan langit untuk memaksudkan kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dunia. Sebagaimana setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara-saudara, yang kita baca tadi bersama, murid-murid itu terus memandang ke langit. Mereka terkagum-kagum, mereka begitu takjubnya, saudara-saudara, hingga malaikat menegur mereka dan berkata, saudara-saudara, di dalam Tuhan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tapi ibu saudari kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita bayangkan para murid kala itu begitu takjubnya ketika mereka melihat bagaimana cara Yesus naik ke surga. Ia naik dan menembus langit yang begitu indah, saudara-saudara. Barangkali kalau saat itu secanggih zaman sekarang, saudara-saudara, pasti sudah banyak orang yang mendokumentasikan peristiwa itu. Dan mungkin bisa juga diviralkan gitu ya, karena zaman sekarang itu kan dikit-dikit viral, ada sesuatu yang takjub viral, ada sesuatu yang gak biasa diviralkan. Mungkin itu akan dilakukan para murid, saudara-saudara, karena mereka begitu takjubnya, saudara-saudara. Namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perlu kita tahu juga bahwa ketika malaikat menegur para murid, saudara-saudara, sesungguhnya malaikat itu ingin menjelaskan bahwa merupakan suatu sikap yang tidak pas, yang tidak baik jika mereka hanya terpaku menatap ke langit saja ketika Yesus naik ke surga. Begitu juga jika dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita jangan hanya cuma sekedar berdiri, saudara-saudara. Jangan cuma sekedar berdiam, kemudian memandang, menatap ke langit, saudara-saudara, tanpa mau berbuat sesuatu dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi perenungan sebenarnya, saudara-saudara. Sebab apa Yesus pesankan kepada para murid kala itu adalah mereka harus melakukan tugas yang Yesus telah mulai bagi dunia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sungguh diingatkan bahwa sikap yang tepat ketika kita para murid melihat Yesus naik ke surga itu adalah bagaimana mereka harus mempersiapkan diri mereka. Dan sebagai umatnya, kita juga harus mempersiapkan diri dan mau berjaga-jaga. Jadi sederhananya, saudara, seperti ada di dalam satu artikel yang dituliskan oleh pendeta Samuel, saudara-saudara. Untuk apa kita terus menatap ke langit? Untuk apa kita harus berfokus, kita berdiam, melihat ke langit terus, dan berharap kita bisa kesana, gitu, saudara-saudara. Karena kita membayangkan di sana ada kenikmatan, ada kebahagiaan, kesempurnaan, bahkan keabadian, saudara-saudara. Tapi sebenarnya jauh lebih baik kalau kita tetap berfokus pada apa yang sebenarnya Yesus perhatikan dari sorga, melihat kita yang ada di sini, saudara-saudara, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu jauh lebih baik sebenarnya. Jauh lebih baik kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab itulah yang Yesus inginkan untuk kita lakukan, saudara. Sebab Yesus, Ia meninggalkan umatnya di dunia ini untuk bisa menghadirkan kasih bagi dunia. Kasih bagi dunia, saudara. Dan sebab itulah wujud nyata kita melakukan karyanya. Nah, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, seperti kita imani bersama,
bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Artinya apa, saudara kasih di dalam Tuhan? Sorga itu bukan sekedar sesuatu yang hanya kita bisa bayangkan, saudara-saudara, atau sebatas pengharapan, melainkan sesuatu yang pasti, saudara-saudara. Kenapa itu menjadi sesuatu yang pasti, saudara-saudara? Sebab Tuhan sendiri telah menyediakannya bagi kita, bagi saudara dan saya. Sebab Ia mau, di mana Ia berada, maka di situ juga kita akan berada, saudara. Seperti ada tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan itu yang kita aminkan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat bagaimana saat Yesus naik ke surga, sebenarnya ada hal menarik dalam peristiwa ini, saudara. Sebab Ia terangkat ke sorga dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Dan itu merupakan bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat-sangat peduli. Seperti tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dia tidak sungguh-sungguh meninggalkan kita, saudara. Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti meninggalkan umatnya begitu saja. Tetapi ada maksud dan rencana yang indah Dia mau lakukan, saudara. Dengan kepergiannya ke sorga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai, untuk mendampingi, menolong dan tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Roh Kudus, Ia hadir untuk memberi nasihat. Ia hadir untuk mendampingi, Ia hadir untuk menghibur kita, saudara. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, seluruh umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Hidup sebagai saksi Kristus memang tidak mudah, saudara. Sebab kita harus mewartakan tentang kelahirannya, tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, bahkan tentang kenaikannya ke surga. Dan untuk karya penyelamatan itulah Allah memberi kuasanya kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi saksi-saksinya sampai akhir. Para murid, ketika menyaksikan kenaikan Kristus ke surga, maka di saat kita senantiasa merayakan kenaikan Kristus, hati kita harus sungguh-sungguh memiliki pengharapan bahwa kita siap untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang telah Dia percayakan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya menatap ke langit, tapi fokuslah dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.